selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Kadep, dimulai atau menunggu? Kita sambil mulai aja kali ya, Pak Deni. Oh, Bayu, sudah siap Oke, okay. ya Bu. Oh, Selamat pagi semuanya. Oh, Bu. Pagi, pagi, Pak. Ada pagi, pagi, Prof. pagi, teman-teman semua. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Baik, kalau begitu kita mulai saja karena sudah jam 10. Uh, silakan saya teman-teman ya yang hmm. belum hadir teman-temannya diingatkan untuk bisa hadir di uh, zoom meeting. kita mulai uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya salam sehat ibu dan bapak serta mahasiswa sekalian yang berbahagia uh, bersyukur sekali kita pada kepada Pak hari ini uh, dipertemukan dalam ruang virtual Zoom ya untuk mengikuti uh, kuliah umum ya bersama Prof Bayu karena hari ini merupakan hari perdana kita untuk uh, perkuliahan semester ini. Baik sebelum lebih jauh nanti kita akan memulai kuliah umum kita dengan Prof Bayu uh, terlebih dahulu. Uh, mari kita awali dengan uh, memajarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan dan agenda kita pada kesempatan pagi hari sampai siang nanti berjalan lancar dan sukses. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing di persiapan. doa tidak dibatasi. Baik, eh, yang kami hormati Ibu Ketua Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Ibu Dr. Susrarat Madona. Yang kami hormati Bapak Narasumber, ya, Bapak Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono M.Si. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Permen dan Teknologi Pendidikan, Mas Lukman, Mas Iksan, ya, Pak Agung, dan, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uh, serta yang berbahagia dan kami banggakan para uh, mahasiswa uh, Program Studi Kurikulum dan uh, Program studi Pendidikan S1, uh, maupun teknologi pendidikan S2, teknologi pembelajaran S2 ya, yang sudah ya, langsung, di uh, di Zoom meeting. Uh, cara pertama adalah sambutan, ya, terus juga mungkin ada informasi-informasi yang akan disampaikan. Uh, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dalam hal ini uh, langsung disampaikan oleh Ibu uh, Siska Dr. Siska Rahmadona waktu Ketua Departemen kita. Mungkin juga nanti sekaligus membuka agenda kita pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ibu Siska Rahmadona kami persilakan. Terima kasih Bapak Deni Hardianto yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono yang sudah berkenan untuk kami minta kesediaannya mengisi kuliah umum pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen kurikulum dan teknologi pendidikan yang sudah hadir pada kuliah umum pada hari ini. Dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa baik itu S1 maupun S2 teknologi pendidikan semoga nanti setelah acara ini uh, memiliki pandangan tentang teknologi pendidikan, dinamika teknologi pendidikan, dan lebih dapat sebenarnya saya kuliah di TP untuk apa. Ini tujuannya sebenarnya kenapa kita mengadakan kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, seperti tadi disampaikan Pak Deni, uh, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan, termasuk kalau untuk S1 nanti uh, beberapa tem Perkuliahan minggu ini kita ganti dengan kuliah umum tapi nanti akan disesuaikan dengan Bapak Ibu dari pengampu mata kuliahnya masing-masing. Namun untuk hari Senin ini memang kita full dengan agenda kuliah umum bersama Bapak Profesor Sugeng Bayu. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman semua kalau nanti ingin bertanya ingin tahu lebih dalam gitu ya. Paradigma-paradigma teknologi pendidikan kesempatan untuk bertanya banyak sama beliau dan saya yakin beliau akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman semua teman-teman mahasiswa khususnya gitu ya uh, yang masih mencari tahu apa itu teknologi pendidikan dan mengapa akhirnya terjun ke teknologi pendidikan gitu kalau yang dulu S1-nya mungkin kalau yang S2 sekarang yang S1-nya dulu teknologi pendidikan sudah punya bekal tetapi ada beberapa yang mungkin S1-nya dulu bukan teknologi pendidikan dan sekarang baru terjun nyemplung di teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran ya. Nah, uh, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan ini karena perkuliahan semester ini, saya harap nanti, kalau ada hal-hal yang tidak jelas tentang proses perkuliahan dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke prodi atau ke departemen. Uh, Monggo, kalau misalnya ada yang mau dikomunikasikan, saya yakin dosen-dosen di jurusan TP, gitu ya, di, di teknologi pendidikan, baik itu S1 maupun S2, akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu semua. Karena TP itu menyelesaikan masalah belajar, maka ketika Bapak Ibu masalah belajar. Silakan sampaikan ke kami, kita mungkin bisa diskusikan, bisa bantu bagaimana menyelesaikan mas permasalahan tersebut, sehingga studinya, Bapak Ibu, bisa berjalan dengan lancar. Studi teman-teman semua yang S1 maupun S2 bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa selesai tepat waktu. Itu harapan kami, dan saya yakin itu harapan teman-teman mahasiswa semua, ya, selesai tepat waktu dengan hasil yang baik. Nah, untuk S1, ada sedikit pengumuman. Uh, masih ada waktu KM ya, uh, jadi program kreativitas mahasiswa ini silahkan dimanfaatkan karena kalau teman-teman serius uh, menekuninya ini bisa menggantikan tugas akhirnya, jadi skripsinya bisa digantikan dengan uh, PKM kalau kalian bisa menang nanti di nasional. Jadi silahkan masih ada waktu, ini masih penyaringan dalam internal UNY. Mari kita sama-sama untuk Bergerak bagi teman-teman, berminat nanti departemen akan dengan senang hati mendampingi. Jadi, silahkan mengusulkan atau datang ke departemen. Saya mau ikut, kita akan dengan senang hati memfasilitasi, akan dengan senang hati mencarikan pembimbing yang tepat, dan nanti membantu prosesnya sampai pelaksanaan PKM itu di tingkat nasional. Saya pikir begitu. Sekali lagi, selamat mengikuti kuliah umum, semangat semuanya semangat bertanya juga. Terima kasih sekali lagi ke Prof Bayu. Jangan ini jangan kapok direpotin terus sama departemen. Terima kasih Prof. Uh, saya kembalikan ke Pak Deni selamat mengikuti kuliah umum. Kalian Oh ya, sekalian membuka ya Pak Den, maaf. Baik, uh, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah umum pada pagi hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kuliah umum semoga bermanfaat sekali lagi. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan langsung tanyakan ke Prof Bayu. Nanti Prof Bayu pasti dengan senang hati akan membantu teman-teman mencapai titik atau nanti pada pada saatnya akan sampai pada pertanyaan-pertanyaan mm kemengapaannya. Nah, silahkan dijawab di sini. Silahkan temukan jawabannya di sini. Selamat berkuliah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siska Rahmadana MPD yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka dalam agenda kuliah umum kita pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman uh, semuanya, kita akan memasuki bentuk inti kita, yaitu kuliah umum yang akan dibersamai uh, oleh Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si. Dengan tema atau tajuk uh, apa Kuliah Umum Kita" pada kesempatan pagi hari ini adalah dinamika epistemologi disiplin ilmu teknologi pendidikan. Nah ini anu ya uh, cukup berat ini judul topik kita ya tema kita hari ini. Tapi saya kira uh, bagi Prof Bayu ini ringan-ringan saja gitu ya. Karena <���moan> begini bapak dan uh, apa teman-teman semuanya ya. Jadi Uh, kalau di kita bicara tentang epistemologi, jadi epistemologi itu kan salah satu cabang ilmu kan, filsafat ya. Teman-teman juga sudah sebagian sudah belajar tentang epistemologi. Jadi episteme itu ya, episteme itu kan pengetahuan, knowledge gitu ya. Logi, logos itu kan ilmu gitu ya. Jadi sebenarnya kita uh, mempelajari tentang uh, pengetahuan ya khususnya yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Jadi um, yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini atau yang kita coba untuk kupas pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan uh, disiplin ilmu teknologi pendidikan ini secara mendasar, lebih gitu, dari perspektif epistemologinya, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya memang uh, kita kalau, anu ya bicara tentang TP di uh, era saat ini ya apalagi pasca pandemi itu memang luar biasa sekali begitu ya. Kenapa kita katakan luar biasa? Satu sisi ini berkah buat teknologi pendidikan karena begitu eh, disiplin ilmu kita eh, apa, mendapatkan perhatian yang eh, cukup eh, ini ya cukup eh, kuat dari masyarakat eh, maupun pemerintah begitu ya karena teori-teori uh, tentang pembelajaran yang selama ini kita bahas di uh, era sebelum pandemi bahkan ya. tentang e-learning, online learning, uh, tentang model pembelajaran, tentang self-directed learning dan seterusnya itu begitu pandemi dan pasca pandemi ini gitu ya sangat menguat begitu ya sangat menguat. Tapi sejauh mana sebenarnya kesiapan kita sebagai disiplin ilmu teknologi pendidikan untuk menghadapi dan menjawab ya tantangan-tantangan ini tentu ini menjadi persoalan tersendiri, termasuk bagaimana kemudian kekuatan riset kita, ya, atau penelitian-penelitian kita di bidang ini, ya, untuk memperkuat disiplin keilmuan kita ini. Nah, ini mungkin uh, sebagai pengantar, ya, teman-teman. Semuanya, kita coba diskusikan uh, pada kesempatan pagi hari ini bersama Prof. Uh, Dr. Sugeng Bayu Soenor, yang memang beliau, dosen kita semua, ya, uh, yang juga apa banyak membedah uh, seputar teknologi pendidikan ini gitu ya nah teman-teman semuanya nanti sesi ini akan kita anu ya kita buka nanti paparan uh, dari prof uh, bayu gitu ya uh, kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab tapi jangan lupa bahwa bapak ibu apa teman-teman semuanya Uh, nanti di sini ini teman-teman tidak hanya dibersamai oleh Prof Bayu seperti ya Bapak/Ibu dosen yang lain juga hadir di uh, kuliah umum ini. yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Bapak/Ibu dosen yang lain, uh, Bapak/Ibu dosen yang lain nanti bisa memberikan uh, tambahan penjelasan karena ini bagian dari kuliah kita, kuliah perdana kita ya di semester ini untuk uh, mengupas lebih jauh. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Kadep ya Bu uh, Dona, gitu ya. Uh, terkait dengan silakan, kalau ada pertanyaan di persiap sebagai pemantik, kami persilakan Prof Bayu untuk memaparkan ya, apa materinya di di persilakan. Baik, terima kasih, uh, Pak Denny. <tuh> uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om um Swastiastu. Om um Budaya dan uh, salam Indonesia. <tuh> Baiklah, uh, saya pada kesempatan ini akan berdiskusi bersama-sama Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya dalam forum kuliah umum sebagai pembuka kuliah semester Gasal tahun akademik 2020. Uh, 3 dan 2000, 2000, 2000, 2024. Baik, saya uh, diminta oleh pihak ya, departemen untuk mengisi kuliah umum kali ini. eh uh, Izinkan saya men Share, eh, melakukan share screen ya. Nah. Apakah bisa? dibaca sudah, bro. Tinggal di sosok. Iya. Yeah. apa namanya nah begitu Siap, Prof. Mantap. Oke, okay. ya yeah, kali ini bertajuk uh, dinamika epistemologi teknologi pendidikan sebagai interdisiplin interdisipliner ya. Yeah. Hmm. Uh, sebagai sebuah disiplin eh, teknologi pendidikan ini saya kira harus diakui bahwa masih merupakan ilmu baru ya jika dibandingkan dengan disiplin eh, pedagogi lainnya apalagi apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya nah disiplin TP ini dapat dikatakan masih merupakan ilmu muda dan lebih-lebih di Indonesia karena baru muncul pada akhir dekade 1970-an kalau di Indonesia. Nah, TP eh, masih merupakan disiplin ini karena kemunculan TP ini merupakan respons ketidakpuasan atas ilmu sosial dan pedagogi yang bersifat monodisiplin uh, sebagaimana yang muncul lebih. jadi di dalam disiplin ilmu-ilmu sosial itu dulunya mm, terkotak-kotak itu dan tertutup uh, merasa <tuh> mampu untuk menjadi satu disiplin tersendiri sehingga disiplin. Hmm, ada semacam kejumawaan dalam setiap disiplin terutama ilmu ekonomi misalnya lalu yang juga sosiologi pada awalnya itu merasa eh, apa namanya otonom gitu sehingga dia tertutup dalam dari disiplin lain nah <tuh> jadi Eh, TP merupakan bagian dari pedagogi yang masuk kategori latihan itu atas respon ketidakkuasaan terhadap hmm, gejala monodisiplin itu maka ini bersifat multidisiplin atau interdisipliner kira-kira begitu nah salah satu pernyataan bahwa TP sebagai eh, apa namanya disiplin apa interdisipliner ini ya itu eh, misalkan ditekankan oleh Michel Molinda dan Ronda Robinson eh, dalam buku Educational Technology itu Uh, menegaskan bahwa uh, those educational technology is such an interdisciplinary interdisciplinary field and its artifact are used in in such a wide array of settings. Jadi begitulah teknologi pendidikan itu adalah bidang yang studi interdisiplin dan begitu pun berbagai hasil produknya dapat digunakan pada beragam tempat. Nah, mengacu pada penegasan Mulenda dan Robinson ini, maka teknologi pendidikan memerlukan kontribusi dari berbagai disiplin lain seperti filsafat, psikologi ilmu komunikasi dan sosiologi. Jadi jelaslah bahwa teknologi pendidikan itu sebagai sebuah disiplin ilmu bersifat terbuka dan sama sekali tidak eksklusif eh, tertutup. Gitu. Hmm, nah kira-kira seperti apa posisi TP sebagai interdisipliner ini yang membuka membuka diri pada kontribusi disiplin disiplin lain misalkan filsafat ya e, filsafat itu selalu melontarkan pertanyaan fundamental tentang siapa hakikat manusia. Jadi kalau Anda bisa melacak dari filosof-filosof terdahulu, misalkan adalah filosof e positivistik René Descartes misalkan mengatakan hakikat manusia itu adalah berpikir. Jadi misalkan kalau anda pernah mendengar eh, pernyataanku, ergo sum. Jadi aku berpikir maka aku ada. Lalu eh, Nietzsche misalkan hakikat eh, manusia itu adalah kehendak berkuasa. Will and the power? Lalu filsafat kritis ya, seperti Karl Marx misalkan mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah kerja. Eh, hakikat manusia adalah interaksi dan komunikasi. Begitu kalau filsafat Neo-Marxis eh, di Marx -Hab Frankfurt itu yaitu Jurgen Habermas. Jadi bukan kerja seperti yang dikatakan Marx, tapi interaksi dan komunikasi di eksistensi manusia itu manusia itu eksis kalau berkomunikasi. Lalu ada juga Pir Borju misalnya mengatakan pikar ah, manusia itu bukan kerja, bukan interaksi dan komunikasi, tapi apa? Mencari distingsi, mencari perbedaan dalam dunia sosial itu, nah, sehingga dunia ini sebagai arena pertarungan untuk merebut eh, modal misalnya ya, modal ekonomi, modal Sosial Modal <tuh -tuh> Budaya Untuk memperoleh Modal-modal uh, simbolik Untuk melakukan uh, Kekerasan simbolik Sehingga ini medan pertarungan Kalau Birborjo begitu makanya manusia itu mencari di distingsi. Nah Biasanya orang kalau distingsinya ada itu kan terus merasa ada loh semangat gitu berbeda mencari modal ekonomi misalkan ya berlomba-lomba untuk mencari status-status sosial ekonomi Mod mobilnya beda baju ya beda gitu tingkat-tingkat hmm, pendidikan gereja itu eh, dunia sosial itu seperti itu menurut Bojo. dari distingsi nggak orang terdorong apapun dilakukan untuk mencari distingsi itu lalu terinspirasi dari statement-statement filosofis seperti itu maka di teknologi pendidikan itu juga membuat pernyataan bahwa pikat manusianya adalah belajar, begitu kata orang teknologi pendidikan. Jadi aku belajar maka aku ada. Begitu. Nah oleh karena itu bidang garapan utama yang sering diingatkan oleh Profesor Asri misalkan, ya. Harus ada masalah belajar dalam studi TP itu dan karena Karena secara ontologis TP itu adalah eh, garapannya itu tentang manusia belajar. Nah oleh karena itu ya anda semua harus belajar ya, ya. karena kalau nggak belajar anda nggak ada. ya kan? Jadi kalau enggak belajar ya jangan di TP karena TP itu sendiri nah, ini persoalan belajar. Kira-kira gitu. Jadi ini hal-hal yang sifatnya eksistensial. Jadi ada kalau manusia itu ada kalau itu belajar. Nah itu lalu kontribusi eh, psikologi. Saya kira nanti Anda akan banyak bersentuhan dengan ini. terutama terletak pada teori-teori belajar berparadigma positivistik ya khususnya yang eh, behavioristik sorry sorry sulit nulisnya salah behavioristik ya. jadi Paradigma perilaku sosial yang eksemplarnya, eksemplar itu maksudnya karya-karya utama yang dirujuk itu adalah uh, dari Skinner yang kemudian sangat berpengaruh terhadap teori-teori belajar uh, uh, behavioristik. Ini keliru lagi tulisannya. Kira-kira gitu. Nah, makanya skema-skema stimulus respons itu menjadi salah satu faktor dasar sebagai penjelas sekaligus sekaligus dasar teori dan praktik dalam teknologi pendidikan. Nah itulah kemudian muncul semacam uh, teacher centered learning (TCL) itu ya, jadi pembelajaran yang uh, teaching dan learning yang berpusat pada guru. Gitu, ya. Sebenarnya itu Kontribusi dari psikologi, khususnya ya, eh, dari eh, skinner. Lalu, kontribusi ilmu eh, komunikasi, teori-teori eh, komunikasi berparadigma positifistik itu juga ada yang sering disebut sebagai rezim atau kubu ya, kubu transmisional yang memahami komunikasi itu sebagai proses transmisional dari komunikator ke komunikan dalam memindahkan pesan yang ini sangat berpengaruh terhadap tadi TCL. Oleh karena itu ya teori-teori komunikasi transmisional ini ya Berkait erat atau satu asumsi dan satu spirit dengan uh, behaviorism. Nah teori-teori efek media itu yang juga sangat berpengaruh. Yang berasumsi bahwa media adalah powerful, berpengaruh terhadap studi media. pembelajaran yang berperan dalam efektivitas hasil uh, belajar. Kira, kira itu. Nah, lalu uh, Sorry, tadi Sumbangan teh Sosiologi ini ya. Perlu diingat bahwa definisi teknologi pendidikan itu adalah studi dan praktek etik tentang fasilitasi pembelajaran dan pengembangan kinerja, atau teknologi kinerja, dengan mencipta, menggunakan, dan mengelola pembelajaran melalui pemilihan sumber daya dan proses-proses teknologi yang tepat. Jadi, teknologi pendidikan itu secara jelas menyatakan sebagai studi dan juga praktek etis. Nah, sumbangan sosiologi terhadap teknologi pendidikan ini sebagai studi itu apa namanya uh, banyak sekali ini teori-teori sosiologi uh, yang mengikuti perkembangan dari uh, dinamika epistemologi teknologi pendidikan itu mulai dari ketika teknologi pendidikan itu misalkan uh, era teori sistemnya itu banyak sekali disumbang oleh sosiologi terutama yang sosiologi arus utama dari Parsonian atau yang dikembangkan diinisiasi oleh Talcott Parson. Eh, kalau dalam sumbangan sosiologi terhadap teknologi pendidikan sebagai praktek etis nanti saya akan jelaskan juga ini terutama yang berparadigma kritis yang tadi itu mendasarkan dari asumsi-asumsi karma misal yang <tuh> itu eh, melihat bahwa eh, teknologi pendidikan bukan sekedar studi tapi juga praktek etis yang concern terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang bersifat struktural. Karena itu pedagogi kritis menjadi penting untuk disiplin teknologi pendidikan eh, sebagai praktek etis. Nah ini yang kembali ke ilmu komunikasi tadi. Misalkan begini kalau yang berkaitan dengan eh, ilmu komunikasi, teori-teori media ini sebenarnya bisa anda lihat kalau nanti anda berjumpa jumpa dengan hmm, teori klasik di dalam hmm, taksonomi eh, apa namanya belajar ya itu yang berkaitan dengan hmm, media itu eh, agile misalkan yang disebut sebagai of experience <tuh> itu kan mulai ada tingkatan-tingkatan direct purposeful experience experiences contrived experiences dan seterusnya itu kan sebenarnya juga berkaitan dengan teori-teori komunikasi khususnya yang berkaitan dengan teori-teori efek media dan juga teori-teori yang konstruktivistik nanti yaitu ilmu komunikasi konstruktivistik dan sosiologi konstruktivistik itu berkaitan dengan filsafat pragmatisme atau e, tentang pengalaman ini makanya ini kan teori-teori belajar yang based pada experience itu refer kepada filsafat pragmatisme hmm. lalu teori-teorinya itu teori, teori konstruktivistik ya hmm. kalau di sosiologi ya teori tentang konstruksi tentang realitas Berger dan Lukman kalau di ilmu komunikasi ya teori komunikasi berpakratik maupun struktivistik dari itu apa namanya eh, hmm, siapa itu yang yang eh, mengatakan bahwa komunikasi itu sebagai ritual kan persoalan memindahkan pesan. Nah kira-kira gitu. Lalu kemudian eh, teknologi pendidikan sebagai bagian dari pedagogi itu juga bisa merefer kepada ini lagi eh, berbagai paradigma ya behaviorism, cognitivism, cognitive constructivism social constructivism, lalu humanism dan ya yang apa namanya sorry yang di bawah itu adalah uh, ada transformatif sebenarnya tapi ini gambarnya enggak ini yang sebagai uh, paradigma kritis. Jadi behaviorism tadi ya ini uh, apa namanya hmm, ini ini yang nggak nggak kelihatan di itu saya uh, apa kehendak hasilnya itu uh, learning itu change inform frequency of observable uh, observable behavior di prinsipnya ya emphasize is on producing observable and measurable outcomes dan seterusnya lalu key teorisnya itu adalah Pavlov dan Skinner tadi Jadi, nanti saya kira anda akan berjumpa dengan Pavlov itu yang berparadigma behaviorism cognitivism ya itu bisa anda baca nah, nanti ini uh, teoritisinya atau itu eh, uh, dan uh, Sweller, lalu kemudian yang sering uh, dijumpai di dalam teknologi pendidikan, kognitif konstruktivisme itu Piaget dan Vygotsky, dan seterusnya uh, sampai yang berparadigma eh, uh, kritis, eh, uh, uh, apa sosial konstruktivisme, humanisme sampai yang kritis juga. Gitu. Lalu dari gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi maka dinamika di dalam disiplin teknologi pendidikan ini secara epistemologis itu sebenarnya bermula dari awalnya itu audiovisual education. Lalu communication era. Audiovisual education itu sebenarnya beriringan dengan pertemuan-temuan di bidang media ya waktu itu di awal abad 20 eh sampai uh, uh, apa pertengahan abad 20 itu didominasi oleh temuan-temuan media atau bisa sehingga teknologi pendidikan itu uh, uh, epistemologinya itu lebih banyak uh, berdasarkan dari temuan-temuan teknologi yaitu audio, visual education itu Ya TV, ya radio, dan waktu itu ya. Lalu communication era, itu di, terutama di eh, ketika teman-teman di bidang ah, komunikasi ya, di era tahun 40-an dan setelah apa, di tengah Perang Dunia Kedua. Lalu setelah Perang Dunia Kedua itu tadi yang saya katakan ada era sistem, pendekatan sistem itu hmm, Tahun 60-an, 70-an, sampai 80-an itu teknologi pendidikan lebih menggunakan eh, eh, sistem. Ya. Sistem sebagai dasar eh, teoretik untuk membangun eh, teori-teorinya dan konsep-konsep fungsinya. Makanya kalau Anda perhatikan di definisi 63 dan 74, sampai 94 itu sebenarnya masih ada uh, 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 teori sistem. Ya. Nah makanya ini nanti instructional design dan instructional system development. Lalu kemudian di awal abad 21 itu disebut sebagai uh, the web era ini. jika hadirnya uh, teknologi. Nah apa maka ini semua berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan awal di Indonesia TP ada kecenderungan ke arah monodisiplin eh, sebagaimana yang terjadi di beberapa program studi TP pada berbagai universitas sebagai indikator TP masih dianggap sebagai disiplin didaktik sehingga yang ditonjolkan adalah instructional design dan instructional system development. Dan karena itu pilihan tipologi risetnya yang dominan adalah jenis riset pengembangan dan riset and development. Misalkan begitu. Ini sebenarnya masih ada pengaruh-pengaruh eh, eh, apa teori-teori sistem yang diintrodusir oleh seorang biolog namanya von Bartholomew. Lalu kemudian indikator lain adalah bahwa cara memahami teknologi masih diredusir sebagai teknologi hard technology dan bukan soft technology dan karena itu terlalu determinisme teknologi yang senantiasa mengontrol pembelajaran. Nah, nah, sekarang ini perkembangannya ini sudah mengalami transisi atau mengalami transformasi. Nah, ya yaitu terdapat pergeseran perhatian dari riset-riset yang menggunakan teori belajar positivistik ke teori belajar konstruktivistik. Sebagaimana ditegaskan oleh Alan Januszewski dan Michelle Mulinda misalkan, eh, apa namanya, penekanan riset-riset teknologi pendidikan telah bergeser mengarah pada pengamatan partisipasi aktif pebelajar dan cara mengkonstruksi mereka sendiri pada produksi pengetahuan dalam pembelajaran. dengan kata lain, perhatian riset teknologi pendidikan bergerak dari rutinitas desain instruksional yang sudah ditentukan sebelumnya menuju pada desain lingkungan yang memfasilitasi pembelajaran. Nah, pergeseran pandangan tentang pembelajaran dan institusi instruksional itu tercermin dalam teori-teori belajar kognitif dan konstruktivistik yang telah menyebabkan memikir memikirkan kembali asumsi-asumsi tentang koneksi antara instruksional dan pembelajaran. Jadi di sini instruksional tidak lagi mengontrol pembelajaran, tetapi instruksional memfasilitasi belajar. Atas adanya pergeseran inilah kemudian dan Mulina menekankan bahwa <tuh> apa educational technology claim to facilitate learning rather than uh, to cause or <tuh> apa controlling. Nah itulah perkembangan-perkembangan uh, baru. Tentu ini semuanya memiliki konsekuensi-konsekuensi uh, teoritik dan juga praktis dan juga nanti dalam aktivitas risetnya. Kira-kira begitu. Nah inilah bahkan ya kalau diungkapkan dalam kalimat yang kita itu ini ada pergeseran tadi maka ada konsekuensi terhadap teacher-centered itu ke student-centered sebagai satu konsekuensi atas pengaruh dari teori-teori uh, konstruktivistik, <tuh> maka teori-teori uh, konstruktivistik cukup dominan dalam perkembangan baru ini, seperti Vygotsky, Piase, Brunner, Atkinson, uh, Schifrin, Ausubel, Paivio, <tuh> dan <tuh> masih banyak karya-karya lain lagi yang <tuh> dari teaching sebagai sebuah sign perspektif itu dan bahkan eh, ketika teknologi memasuki era web itu sekarang ini konstruktivisme eh, and postmodernism ini juga telah mempengaruhi di dalam riset- riset kita dan praktek-praktek eh, eh, di dalam teknologi pendidikan itu ya itu saya, saya kutip dari Eh, apa pandangan-pandangan Juniusion eh, Bruner dan Vygotsky itu yang ada di dalam Molenda dan Museski. Jadi eh, menjadi jelas bahwa tadi dinamika perkembangan epistemologi ini itu bergerak dari kalau secara paradigmatik eh, yang tadinya lebih dominan pada paradigma positivistik lalu bergerak produksi pengetahuannya itu ke paradigma konstruktivistik dan bahkan ke kritis yaitu eh, ini misalkan ada eh, perspektif postmodernisme yang jelas itu adalah merupakan perspektif eh, berparadigma kritis. Gitu. Nah, lalu perkembangan mutakhir. Hmm, ini dalam teknologi pendidikan dalam era uh, transformasi digital ini ini uh, luar biasa ya sekarang ini saya kira Anda rasakan maka tema-tema riset dan praktik-praktik di dalam teknologi pendidikan ini semua uh, menggunakan apa memilih topik-topik tentang era digital nah tapi ini juga memiliki konsekuensi pergeseran dari resources by design sebagaimana yang ada di dalam instructional design atau tradisi instructional design ke resources by utilization karena eh, lingkungan belajar sudah berubah sehingga eh, ini learners itu sudah bisa memanfaatkan sumber-sumber dan lingkungan-lingkungan belajar eh, era transformasi digital ini eh, dengan prinsip resources by utilization jadi ini belajar mandiri itu menjadi penting ya. Lalu inilah kemudian perlu rethinking berbagai konsep kunci dalam teknologi pendidikan. Nah, kemudian munculnya mudah mudah pembelajaran baru. Yang dulu lebih ke student apa? teacher centric learning udah yang dulu toh? Bergeser ke muda student centered uh, learning. Nah, sekarang juga ini ada yang sering secara sepintas saya bilang sebagai apa ya eh, pembelajaran berbasis web itu loh, jadi Google ya katakanlah Google Centered Learning, jadi banyak sekali sekarang belajar itu lebih tergantung pada eh, lingkungan belajar baru yang based pada pembelajaran berbasis web itu. Nah kemudian Nah, teknologi pendidikan sebagai praktik etis nanti yang akan saya singgung. Nah, eh, apa namanya era digital ini sebenarnya kan ini tak terhindarkan ya. Eh, ini perlu disadari oleh para teknolog atau mahasiswa teknologi atau kita semua sebagai eh, yang menjadi bagian dari disiplin teknologi. Ini, perkembangan baru yang tidak terhindarkan. Yang sesuai digital transformation. Eropa itu menawarkan industri power Saya kira pernah heboh ini ya. ya, Bung Denim. Ini pernah heboh sekali dulu, bahkan mengubah visi misi dari perguruan tinggi dan berbagai organisasi organisasi bisnis lain-lain. Tawaran dari Eropa sebenarnya itu. Lalu Kemudian eh, Cina itu menawarkan made in China 20 25. Jadi intinya visinya Cina itu nanti tahun 2005 sebentar lagi semua produk itu made in China. Yang secara kelekar kan sering disampaikan bahwa hanya semesta inilah ciptaan Tuhan Selebihnya adalah Made in China, katanya gitu. Tapi itu memang sudah mulai terasa. Lalu ada Asia menawarkan Smart Cities, lalu Amerika Utara atau Amerika Serikat terutama itu industrial internet. Nah, apa namanya? Eee, <tuh> Jepang sementara menawarkan lebih kompromistik menawarkan society 5.0 itu. Perubahan baru inilah semuanya ini kan didasarkan pada Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotik, Big Data, dan Blockchain. Ya. Uh. Misalkan artificial intelligence ini kan lagi heboh ya, lagi heboh. E, dua kekuatan raksasa di bidang apa namanya e, IT yaitu Amerika Serikat dan Cina itu bersaing ketat ya. ya. Misalkan artificial intelligence ini kan e, apa namanya? populer ketika Amerika mengintrodusir eh, sejak dimulainya ada Open Artificial Intelligence itu ya. Jadi <tuh> eh, Open Artificial Intelligence ini merupakan perusahaan riset kecerdasan buatan yang eh, berlokasi di California. Gitu ya. Eh, Perusahaan ini mengklaim mengembangkan kecerdasan buatan untuk tujuan aman dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Bahkan misi perusahaan yang eh, didanai oleh itu, siapa itu? CEO Tesla. Elon, eh, 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 siapa itu? Elon Elon Musk. Elon Musk, misalkan, itu hendak mengembangkan eh, artificial. General Intelligence gitu atau AGI ya sistem artificial intelligence yang secara umum melebihi kecerdasan manusia ya yang bermanfaat untuk manusia semua manusia itu klaimnya mereka lalu bersamaan dengan itu uh, Biden's nah ini adalah perusahaan raksasa teknologi asal Tiongkok misalnya juga tidak mau kalah ya mengembangkan artificial intelligence eh, generatif, misalkan. Bahdan ini sebagai perusahaan induk pengembang aplikasi apa namanya, CC, eh, chat eh, chatbot misalkan. Ini terus bersaing dengan Amerika. Ini dalam konteks digital transformation. Nah itulah kira-kira perkembangan -kira yang berhubungan tadi. Lalu apa namanya muncullah di dalam eh, dinamika epistemologi eh, apa teknologi pendidikan dan ilmu sosial pada umumnya disebut saya beroptimis yang percaya bahwa kehadiran Uh, teknologi digital ini membawa hal-hal yang positif atau membawa dunia ini uh, bertransformasi ke arah-arah yang ke arah yang meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan kira-kira begitu. Lalu bersamaan dengan itu juga diimbangi pula cyber pesimis. saya uh, cyber pesimis ini eh, uh, berbeda asumsi-asumsinya dengan Uh, yang cyber optimis tadi ya ini secara paradigmatik yang cyber optimis itu paradigmanya lebih positivistik sedangkan cyber pesimis ini lebih kritis kira-kira gitu nah inilah kalau dari perspektif kritis bahaya pendidikan algoritmik ya uh, uh, ini mengapa perlu saya sampaikan? Karena terus terang posisi paradigmatik saya itu sebenarnya ada di paradigma kritis ya. Di TP itu bukan berarti ini lebih baik. Tapi ini hanya uh, positioning aja. Soal pengambilan posisi saya di mana. Teman-teman yang ada yang masih di positifis ya enggak apa-apa. Yang konstruktivis ya enggak apa-apa. Tapi perlu saya singgung ini. Melihat perkembangan pembelajaran era transformasi digital ini karena maraknya pendidikan berbasis web ini pada era digital melahirkan pendidikan algoritmik atau pendidikan terpandu oleh teknologi media baru yang tentu saja ini memiliki risiko. Salah satu risiko serius itu adalah pendidikan algoritmik yang terpandu, linearistik, dan terstandarisasi itu dapat mengakibatkan peserta didik hanya sebagai subjek algoritmik nah, tem Tampak aktif, tetapi pada akhirnya adalah objek belaka. Nah, inilah yang kemudian tetap gembintanya pendidikan berbasis web ini pada era digital, melahirkan generasi yang tidak kritis, tetapi malah merayakan tertindasannya oleh kehadiran teknologi media baru ini. Situasi eh, di mana ruang-ruang virtual semakin mendominasi dalam proses pendidikan. Di satu sisi memang menghasilkan efisiensi, tetapi pada sisi lain menyodorkan e, permasalahan ya. e, kemanusiaan ketika subjek didik menjadi semakin dikontrol dan dikendalikan oleh media digital dan model pembelajaran berbasis web tadi. Bahaya dan risiko pendidikan algoritmik ini bisa diatasi dengan pendidikan bermakna yang secara lebih panjang lebar sudah saya elaborasi di dalam buku saya, pendidikan Permanah. Nah inilah problem subjek aktif eh, yang sering saya eh, sampaikan kepada teman-teman semua bahwa eh, ini penting eh, kalau mengambil posisi paradigma konstruktivistik dan kritis di dalam teknologi pendidikan bagaimanapun harus Menempatkan learners ini sebagai partisipan pendidikan, subjek aktif ini, aktif eh, memiliki eh, kritis eh, tanpa kekangan, terlibat dalam pemecahan masalah, mampu berpikir bukan meniru, dan dengan demikian pekat terhadap berbagai ketidakadilan dan anti pendidikan. Nah, tipologi mahasiswa era transformasi digital ini subjek aktif, reading bukan searching, understanding bukan attention, deep learning dan bukan uh, service learning. Nah, terakhir soal praktek etis ya. Nah, berulang kali pernah saya sampaikan bahwa jangan lupa bahwa teknologi pendidikan itu bukan sekadar uh, apa namanya? studi saja tapi ini juga praktek etis. Nah, praktek etis itu eh, uh, sebagaimana bisa dibahas di dalam bukunya eh, uh, Educational Technology itu ya, yang dieditori oleh Jenjeski dan Mulenda itu jelas disebutkan bahwa eh, uh, ditulis oleh uh, Andrew Yemen, Nicholas Edsmond dan eh, uh, Vicky Naper itu eh, uh, bahwa Uh, the professional ethic of technologies first sociologically and historically, then by examining the current situation, and finally in predicting areas of uh, progress and growth. Nah, saya kira ini uh, tadi konsekuensi dari TKP itu sebagai interdisipliner. Jadi sosiologi uh, cukup mengambil peran di dalam. Um, Teknologi pendidikan sebagai praktik etis. Nah. nah, kemudian ditegaskan juga bahwa menurut Bertrus memenuhi standar untuk memenuhi standar profesional, maka sumber daya yang tepat, kriteria materi pembelajaran harus menghindari konten yang mengandung stereotip tentang ras, etnis, gender dan hubungan antara agama yang intoleran. Dengan demikian konten pembelajaran yang mengandung stereotype seperti itu di, di samping bukan sumber daya yang tepat dalam proses pembelajaran tetapi juga tidak etis. Sebagaimana tercantum di dalam kode etiknya itu ya, learning material uh, avoiding content that promotes gender, ethnic, racial or religious stereotype. Nah, disitulah kemudian menjadi penting apa namanya eh, paradigma kritis seperti pak Kritis ini menemukan relevansinya bagi perkembangan teknologi pendidikan sekarang dan masa mendatang sekali lagi dalam tema kuliah umum ini semua ini eh, mengukuhkan bahwa produksi pengetahuan atau aspek epistemologi teknologi pendidikan itu bergerak dari secara paradigmatik bergerak dari positivistik, konstruktivistik dan eh, ke paradigma kritis sebagai konsekuensi eh, definisi baru dalam teknologi pendidikan itu bukan sekadar studi tapi juga praktek etis. Nah dalam konteks Indonesia saya kira eh, anda bisa merefleksikan atau melihat di luar sana eh, masih fenomenal nggak yang namanya eh, learning material yang bias gender Anda nah, bisa cek yang juga <tuh> rasialistik etnosentris tidak akrab di verbal, dan juga prasangka Hubungan antaragama agama, silakan Anda cek di luar sana. Hampir bisa dipastikan bahwa praktek-praktek pembelajaran semacam itu masih banyak. Oleh karena itu, sebenarnya itu dilihat dari teknologi pendidikan sebagai praktek etis, merupakan praktek-praktek yang tidak etis. Nah, itu menarik untuk diteliti lalu dicarikan solusinya bagaimana sebagai persoalan-persoalan pembelajaran. Itulah dinamika epistemologi teknologi pendidikan sebagai interdisipliner. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan kepada anda semua, terutama kepada mahasiswa, jangan terlalu eh, resah dengan nanti akan mengambil topik-topik penelitian -topik apa. Artinya dengan apa yang sampai saya sampaikan begitu luasnya eh, apa namanya eh, bidang garapan teknologi pendidikan ini. Sementara itu secara empirik masalah-masalah pembelajaran di Indonesia ini begitu banyak sekali. Ya, bukan berkutat hanya di sekolahan saja, tapi di hampir seluruh aspek kehidupan ini yang um, um, menyodorkan berbagai persoalan manusia belajar itu tadi. dan oleh karena itu nanti uh, ke depan saya kira anda bisa melakukan penelitian penelitian yang lebih bervariasi karena banyaknya persoalan persoalan pembelajaran di luar sana uh, di dalam uh, dunia apa di dalam uh, ya dunia pendidikan kita Jadi jangan khawatir maksud saya ya jangan hanya menelitinya itu monoton persoalan pembelajaran di sekolah lalu hanya didekati dengan teknologi pendidikan yang masih uh, instructional design misal sekarang sudah berkembang dengan sangat uh, luas, apalagi di era the web atau the web era ini. Nah, jadi sangat khawatir, baik itu untuk S1, S2, maupun S3, karena uh, bukan hanya meneliti persoalan-persoalan berkait dengan instruksional design. Saya beri Contoh ya, misalkan Ellen Genzieski ini, ini seorang anggota ICT yang dia terlibat merumuskan definisi teknologi pendidikan sampai yang terakhir. Dia ini riset risetnya adalah uh, sebagai profesor dia tertarik pada apa? History of Educational Technology, lalu Filosofi and Educational Technology. Dan dia juga tertarik meneliti cultural and social impact of educational technology. Nah, ini di luar negeri sudah banyak dilakukan semacam itu. Lalu juga misalkan et, apa? Isman, misalkan, Nicholas Isman ini juga eh, eh, seorang anggota ICT yang juga terlibat di dalam merumuskan definisi teknologi pendidikan. Dia tertarik juga apa, penelitian penelitiannya itu tentang foreign language learning dan juga tentang apa namanya improving cross cultural understanding. Jadi ini salah satu contoh betapa para ilmuwan teknologi pendidikan di luar negeri sana sudah bergerak lebih maju dan memperluas cakupan-cakupan yang dilirinya eh, dari perspektif teknologi pendidikan yang merupakan interdisipliner tadi sekali lagi semua perkembangan-perkembangan baru itu merupakan dari dinamika epistemologi teknologi pendidikan sebagai eh, interdisipliner saya kira begitu dari saya eh, terima kasih saya kembalikan kepada Bung Deni. Oh iya, saya minta maaf nanti kalau ada pertanyaan lewat HP, saya tidak bisa karena eh, kepala saya ini tidak tahan pada frekuensi HP. Jadi, eh, saya tidak bisa ditelepon. Eh, saya hanya bisa menerima WhatsApp. Nah, tapi kalau anda menggunakan laptop bisa secara langsung eh, dengan apa berdialog. Tapi kalau eh, komunikasinya dengan habis, mohon maaf saya tidak bisa karena itu. Mohon di chat lewat chat saja. Saya kira, -kira itu. Itupun kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terima kasih, Bung Denny. Baik. Terima kasih, Prof Bayu. Ini luar biasa sekali materi kita pada kesempatan pagi hari ini ya, teman-teman semuanya ya. Uh, yang sudah dipaparkan, disampaikan oleh Prof Bayu tadi mulai dari uh, sangat mendasar, begitu ya, terkait dengan TP. Bahkan tadi juga dikulik ya sejarahnya bagaimana kemudian TP muncul, gitu ya. Bahwa oh, kita memang hadir uh, sebagai interdisipliner gitu ya. Jadi disiplin ilmu TP kalau tadi disampaikan oleh Prof Bayu itu adalah sebagai uh, disiplin ilmu yang interdisipliner. Jadi memang dari berbagai uh, perspektif pandangan dan ini di Indonesia tadi disampaikan juga termasuk relatif baru karena di tahun 70-an maksudnya ya, gitu. Dan teman-teman semuanya apa yang kemudian sudah dipaparkan disampaikan oleh Prof Bayu tadi terkait dengan dinamika Uh, epistemologi ya uh, disiplin uh, ilmu teknologi pendidikan gitu ya dan nampaknya kalau tadi disampaikan oleh Prof Bayu itu kita ini bergerak dari mulai positivistik kemudian ke arah konstruktivistik dan sekarang ini ke uh, lebih ke paradigma kritis dan ini juga sejalan dengan uh, perkembangan ya hari ini ya dengan munculnya Uh, apa uh, teknologi digital gitu ya yang itu memang uh, menuntut kita ke paradigma yang lebih kritis karena muncul pembelajaran uh, self learning belajar mandiri itu kan uh, salah satu dasarnya dari konstruktivistik dan teori kritis juga kalau tidak nanti bisa kebablasan gitu ya dan tadi pak uh, Prof Bayu juga teman-teman semuanya ya juga sudah memposisikan diri <gir> posisinya itu sebagai uh, ano ya dari perspektif kritis gitu ya jadi pandangan-pandangan kritis itu kan lebih kepada kalau dilihat cyber pesimis gitu <gir> tapi ya itu posisi memandang jadi lihat ya jadi dari paradigma atau kacamata kritis gitu ya apa yo iyo gitu ya uh, Pembelajaran ini akan lebih baik dengan teknologi dan seterusnya gitu ya. Nah ini pandangan-pandangan uh, apa? Uh, cyber pesimis, tapi sekaligus juga itu uh, akan melahirkan gagasan dan ide-ide baru tentu untuk menjawab semua itu ya. Karena fenomena hari ini juga begitu. Baik teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita buka sesi diskusi. Tapi sebelum ke sana, saya ingin teman-teman uh, ini membuka dulu apa? layarnya gitu ya sekaligus juga saya minta uh, untuk bisa mengaktifkan ya reaksinya dan memberi tanda cinta <laughs> ayo sebelum saya buka sesi pertanyaan gitu ya diaktifkan dulu gitu ya dan memberi klik uh, reaction uh, dan beri tanda cinta untuk kita hari ini gitu ya wah ini sudah ini ya <laughs> Ya baik, Wah, keren ini. Wah. Jadi kalau yang tidak ada reaksinya ini, nggak tahu ini di mana ini. <laughs> sedang sedang anu macul mungkin pak. <laughs> ya ini sebagian besar iya. sudah memberikan reaksi. Artinya uh, Prof Bayu tenang, walaupun menutup layar gitu ya. Uh, apa, hati dan telinganya masih mendengar Pro Bayu tadi, ya. <laughs> Baik, teman-teman uh, semuanya, kami persilakan. Adakah yang ingin berdiskusi? Kesempatan kita hari ini masih cukup panjang waktu kita untuk kita sharing dan uh, diskusikan terkait dengan topik kita hari ini. Dan sekali lagi, uh, uh, di sini ada juga Bapak Ibu dosen yang lain, ya. Yang hadir ada Prof. Asri, ada Pak S2, gitu ya, ada Pak Sungkono, Mas Lukman, ada Bu eh, Kadep, Bu Dona, Bu Yanti, gitu ya, saya lihat tadi. Uh, ada Pak Puji, uh, Prof. Ali juga hadir, ya, gitu ya. Kemudian juga ada Mas Teguh, ya, Mas Eksan, dan seterusnya. Jadi juga bisa ikut memberikan uh, respon terhadap uh, jika ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami persilakan siapa yang mau bertanya iya ini dari Mas Fahrul ya ini Mas Fahrul dari Prodi S2 TP satu lagi eh, dua lagi gitu kita buka sesi yang pertama ini Selain Mas Fahrul dipersilakan iya Mbak Virgin ya Virginia ya Rosa oke sudah ada Mas-Mas dan Mbak-Mbak dari S2 ini. S1, S1, siapa yang mau? Resen dulu ya, coba. Resen yang mau tanya, boleh tanya apa saja ini. Mumpung ketemu dengan bapak ibu dosen ini hari ini. Adakah? Wah, ini masih pada anu ini. Oh, ini ada yang dari chat ya, Bro, dari Abdullah Sharon ya. Oke, nanti saya bacakan dari chat. Baik, teman-teman nanti akan ada door flash dari dari departemen ya. Bu Kadep menyiapkan door flashnya bagi teman-teman yang terpilih nanti pertanyaan terbaik, gitu ya. E, akan disiapkan, tapi door flashnya diambil besok, gitu ya. Tahu itu door apa? Tapi ini buat teman-teman yang hari ini bertanya nanti akan ada door flash hmm. dari departemen, gitu ya. Tenang aja. Oke, ada Mas Vila, gitu ya? Tiga orang dulu, ya. Silakan, Mas Fahrul, dibuka dulu, uh, masih ke mute. Open mic, masih mute itu. Sebentar, sebentar. Halo. Ya, yeah. ya. Yeah. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat pagi. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang saya hormati Bapak Denny Hardianto, yang saya hormati Bapak Prof Bayu dan uh, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Uh, izin bertanya, Prof uh, tadi terkait uh, perkembangan teknologi salah satunya artificial intelligence. Jadi uh, memang kalau dilihat AI ini membawa positif dan dampak positif dan negatif. Jadi uh, misalnya secara positif AI bisa mempersonalisasi pembelajaran, tetapi dengan mengumpulkan data-data pribadi. Yang cenderung dianggap tidak etis ketika data tersebut dikumpulkan, ketika AI digunakan, jadi banyak data kita yang dikirimkan mungkin tanpa sepengetahuan kita. Untuk mempersonalisasi jawaban yang diberikan oleh AI, nah, jadi dengan dampak positif dan negatif ini memang agak membingungkan terkait bagaimana menyikapi itu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan karena sampai saat ini institusi banyak yang belum memberikan sikap yang jelas bagaimana apakah AI ini boleh digunakan dalam pendidikan karena seringkali lebih banyak disalahgunakan. Misalnya di uh, di perkuliahan tugas-tugas uh, itu seringkali uh, membuat kita menggunakan AI itu untuk menjawab tugas yang seharusnya membuat kita berpikir tetapi akhirnya AI yang melakukan deep learning bukan uh, mahasiswanya atau pelajarnya. Nah, uh, mungkin ada Cara dari Bapak untuk bagaimana menyikapi ini agar tetap bisa secara positif kita manfaatkan teknologi AI ini. Baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Ya, terima kasih, Mas Fahrul. Ini luar biasa. Ini pertanyaan terkait dengan AI, ya, kehadiran AI, artificial intelligence. Ini punya dampak negatif dan positif ya terkait dengan personalisasi pembelajaran tadi ya. Nah, ini memang luar biasa tugas-tugas mahasiswa ini lima menit jadi. gitu Parul, ya Sparul ya. Pesennya ngasih tugas ya mahasiswanya cuma ketawa-ketawa aja tugas kayak gini kok nanti dijawab sama AI gitu. <gitu> Baik, saya lanjut dulu Prof Bayu ya ke ya ya gimana? biar ano, ini ada mbak Virginia rosa silakan baik terima kasih Pak Deni uh, yang saya hormati Pak Prof Bayu sebagai narasumber dan juga Bapak Ibu dosen sebagai penyelenggara kegiatan hari ini uh, langsung saja pertanyaan saya tadi berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bayu sebelumnya bahwa TP itu sendiri merupakan Uh, salah satu bidang ilmu yang memang interdisipliner. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa penelitian-penelitian pada TP itu bergeser dari paradigma positivistik kemudian ke konstruktivistik dan juga kritis dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, uh, di mana kita tahu banyak juga penelitian-penelitian kualitatif yang berkembang di uh, ranah penelitian TP itu sendiri. Belakangan saya uh, membaca beberapa artikel yang juga uh, membahas bahwa ternyata ada juga penelitian penelitian baru uh, yang menggunakan metode autoetnografi seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini apa mungkin Prof. Bayi punya pengalaman uh, dalam mengkaji artikel-artikel semacam ini ataupun uh, pernah mereview artikel seperti itu? Karena uh, saya pikir mungkin uh, ini juga merupakan terobosan terbaru yang bisa jadi juga dapat diimplementasikan uh, dalam penelitian penelitian TP karena mungkin juga dia tidak hanya sampai pada konstruktivistik uh, yang juga menekankan pada subjektivitas si peneliti itu sendiri dalam melakukan penelitian, tapi juga uh, bisa jadi sudah bergeser pada paradigma reflektif gitu. Uh, jadi uh, mungkin sedikit pertanyaan itu saja, Prof. bisa diberi penjelasan terkait nah. dengan ini. Sekian, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak, Mbak Virginia. Ini eh, pertanyaannya lumayan berat ini tentang penelitian ini ya. Ya, Kalau selama ini kita mungkin mengenal ada beberapa penelitian R&D kualitatif kuantitatif, tapi juga auto etnografi gitu ya daerah ini. Nah, ini nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama terkait dengan ini ya. Karena selama ini memang banyaknya kita itu di R&D ya. Oke, baik. Kita tampung dulu. Lanjut ke Pak Epi ya. Pak Epi, Mas Epi, so Epi. Oke, silakan. Izin Pak Deni. Ya. Apakah saya sudah terdengar, Bapak? Sudah, sudah. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang uh, Bapak, Ibu semuanya, terutama Pak Prof. Uh, Bayu. Saya Epi Soepi, uh, TP 2023 hmm, ingin bertanya satu hal mungkin agak mirip dengan pertanyaan tadi. Jadi beberapa hari lalu saya mengikuti zoom uh, penulisan artikel ilmiah bereputasi terindeks Scopus menggunakan teknologi AI. Pembicaranya itu Profesor Asosiat Profesor Muhammad Roli Bilad dari Universitas Brunei Darussalam. Jadi uh, beliau uh, menyampaikan berbagai hasil tulisannya yang uh, terindex uh, Scopus itu banyak menggunakan AI. Uh, yang beliau tunjukkan waktu simulasi itu adalah melalui Chat GPT. Dan uh, karena saking menariknya beliau tentu berlangganan, uh, artinya tidak yang menggunakan yang gratis ya, tapi yang premium bahkan beliau memberikan tools juga yang kalau dari Chat GPT itu dapat sumbernya dari mana itu ada toolsnya lagi tuh begitu jadi eh, saking mudahnya gitu ya untuk kita bisa menuliskan kalau menggunakan AI nah dalam hal eh, hal ini gitu eh, bagaimana menurut Prof Bayu dilihat dari sisi Uh, TP yang tadi dari sisi etiknya begitu ya uh, etika praktisnya uh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua uh, kami ini termasuk saya adalah seorang pendidik uh, guru di sekolah yang kami uh, saya dengan teman yang beberapa dari rekan lain di kampus lain uh, dari bersama teman dari UP yang beliau sedang kuliah S3 itu mau nulis buku. ke mute Mas uh, Pak F, Mas Oke, oke, okay. okay. uh, maaf. Uh, pertanyaan kedua mungkin diulangin lagi ya Mas Deni. Iya, iya. Ya, jadi ceritanya kami dengan teman mahasiswa S3 dari UPI membuat buku uh, bernama Asisten uh, Super Guru, ya, yaitu namanya Chat GPT, dan antusiasme guru-guru di -guru kita cukup tinggi, Prof. Hampir 1.000 eksemplar terjual. Dan akhirnya kami melihat ini seperti apa, kira-kira, teknologi pendidikan ke depan, eh, terutama kami yang di lapangan ini, yang di sekolah dengan memudahkan, memang, untuk membuat perangkat pembelajaran yang cukup banyak. Hari ini kami lakukan begitu, itu memudahkan dengan Ini jadi dinamika teknologi pembelajaran kita ke depan. Kalau dilihat dari transit ini, seperti apa menurut Prof Bayu? Terima kasih, eh, Pak Denny, dan eh, Pak Bayu ya terima kasih uh, ini tadi terkait dengan apa ya uh, penggunaan ChatGPT ya dalam konteks baik itu tadi penulisan karya ilmiah artikel ya ada hubungannya dengan etik gitu maupun tadi juga uh, karya Pak Revi yang sudah uh, apa ya satu sisi ini memang ChatGPT ini sangat membantu ya guru-guru ya apa ada kehadiran digitalisasi untuk membuat media itu sangat membantu juga gitu ya nah ini nanti uh, mungkin bisa kita elaborasi uh, Prof. Bayu ini masih ada yang ya. kita selesaikan dulu atau tiga ini dulu nanti yang gelombang berikutnya ya sampai jam berapa kita? jam 12 berarti sekalian aja kalau sampai jam 12 oh, sekalian, sekalian? oke kalau ya. begitu kami silakan Mas Luki dan Mas Gusti ya Pak Gusti. Baik terima kasih banyak Pak Bayu atas waktunya terima kasih yang saya hormati Prof, Prof Mas Deni, Prof yang saya hormati Prof Bayu dan juga para dosen FPD ONY. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Virginia ya juga terkait dengan adanya perubahan paradigma ya yang dari kognitivisme ke konstruktivisme dan postmodernisme dan itu pun berdampak ternyata pada uh, ragam penelitian yang ada di TP sendiri karena yang sepengetahuan saya secara pribadi memang penelitian di TP ini masih didominasi oleh R&D kemudian kualitatif gitu ya dengan juga hanya berkutat pada desain instruksional rata-rata hanya di kelas dan di sekolah gitu uh, menurut pro Bayu sendiri gitu, ada nggak sih sebenarnya penelitian di Indonesia yang sudah tadi Prof Bayu singgung di akhir itu yang penelitiannya jauh lebih luas gitu dari segi ragam cakupan dan juga bentuk-bentuk penelitiannya gitu, nggak hanya sekedar atau nggak hanya sebatas di ranah pembelajaran di kelas ataupun di sekolahan gitu, Prof. Maksudnya yang lebih luas lagi itu di Indonesia sendiri itu sudah dimulai atau belum sih Prof perubahan paradigma ini dalam kaitannya dengan penelitian di ranah teknologi pendidikan uh, itu saja uh, pertanyaannya terima kasih pak Denny atas waktunya terima Hai, kasih sekian. terima kasih Mas Luki atas pertanyaannya ya ini melanjutkan dari uh, pertanyaan Mbak Virginia ya terkait dengan paradigma penelitian gitu ya yang sekarang ini um, semakin meluas begitu ya mungkin tadi bisa didiskusikan kalau ada tibuk di atau mungkin yang sudah dilakukan terkait dengan uh, perkembangan riset. Baik, uh, terakhir Pak Gusti, uh, Terima kasih, selamat siang. Kebetulan saya masih di uh, Nusa Tenggara Timur, izin menyapa dari sini selamat siang. Uh, terima kasih, Prof Bayu untuk uh, materinya yang luar biasa pada ini dan Bu Siska, uh, izin bertanya Prof. Uh, Bayu. Uh, saya melihat sekarang ini, khususnya ATP uh, ini, saya pikir mendapat suatu tantangan yang sangat luar biasa, di mana ketika kita sudah berada di lapangan, Prof khususnya yang kami guru ini, karena melihat berbagai kebijakan yang selalu berubah-ubah, yang kemudian menuntut kami, Ya khususnya kita khususnya TP ini maka uh, jadi halangan tersendiri untuk yang para tenaga pendidik yang di lapangan, Pak. Uh, sebagai contoh yang mungkin saya perlu tanyakan lagi contoh dalam penyusunan perangkat itu kira-kira uh, idealnya itu seperti apa, Prof? Contoh dalam apa ya penyusunan apa? Uh, perangkat pembelajaran atau RPP gitu. Karena setiap tahun katakanlah perubahan kurikulum itu berubah terus dan izin 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 apa uh, di share gitu kira-kira ditinjau dari keilmuan itu kira-kira dari segi teori yang cocok itu yang dimana dalam penyusunan perangkat gitu karena setiap apa ini punya konsepnya masing-masing jadi yang kemudian ya, kadang-kadang perangkatnya ada, administrasinya ada tapi pelaksananya nol gitu, artinya bahwa, uh, namanya tuntutan ya mau tidak mau -guru cuma memenuhi tuntutan itu aja gitu, wow. itu yang pertama yang kedua, ini mungkin berkaitan dengan uh, penelitian yang di uh, disampaikan oleh teman-teman terdahulu yang saya sempat catat persis oleh yang disampaikan oleh Bob, itu mengenai Uh, multi-disiplin ilmu Prof karena yang yang disampaikan atau ya realitas sekarang itu kebanyakan kita R&D gitu Prof realita di lapangan contoh uh, di daerah saya itu banyak bahasa Prof antar kampung saja beda jadi ketika guru masuk kelas saja itu bingung mau ngomongnya seperti apa gitu sehingga uh, facilitating learningnya itu uh, ter, terfasilitasi gitu artinya apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersampaikan karena contoh anak-anak uh, misalnya sekolah dasar ketika pergi ke sekolah itu kita tidak bisa berbicara dalam katakanlah uh, bahasa Indonesia karena setiap daerah itu dengan bahasanya masing-masing ya bahasa ibunya itu masih kelihatan atau uh, fasih digunakan di uh, apa sekolah-sekolah gitu jadi informasi yang ada pada mereka itu ya itu bahasa daerah itu sendiri mungkin uh, dalam penelitian itu apakah tidak tidak terfokus pada R&D itu sendiri? Mungkin berpindah ke linguistik atau gimana gitu. Itu saja Prof. saya. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih Bang Kursi ya. Dari NTB atau NTT tadi? NTT Pak Denny. Oh, NTT ya, NTT ini anu, uh, masih di posisi di NTT. Baik, uh, terakhir Mas Villa. gitu S1 ya. Uh, biar ini komprehensif, katanya Pak Bayu tadi. Uh, silakan Mas Fira izin Pak, uh, untuk syaratnya bisa diakses. Bisa, bisa, bisa. Ya, mohon maaf, ini jaringannya sedang kurang baik. Nah, jadi uh, saya juga kurang tahu. Ini pertanyaan saya mewakili banyak orang atau tidak, tapi uh, seperti yang saya sebenarnya cukup sederhana, Prof. Pada Prof. Bayu, terutama uh, Prof. Bayu ini kan salah satu orang yang kayak uh, ingin uh, pendidikan bermakna itu benar-benar terrealisasi nah untuk memberikan makna itu sendiri intinya kita harus apa ya kalau menurut saya sendiri itu harus punya yang namanya ciri khas bagaimana kita realize kalau kita itu adalah orang TP nah yang saya tangkap selama saya kuliah selama 6 semester selama lima semester kemarin di TP kita tuh saya entah belum menemukan karena memang saya yang kurang aktif tapi atau memang kita tuh belum punya apa ya namanya kayak sebenarnya TP itu uh, adakah kriteria kayak ini loh karakter TP itu yang harus kita tunjukkan kalau kita mau realize TP itu ke masyarakat. Sebenarnya kita, karena ciri khas kita ini nggak ada, saya itu juga bingung kita tuh mau bergerak di mana sih sebenarnya. TP itu bergeraknya yang praktis terutama yang S1 ya. Mungkin kalau S2 rata-rata kan udah praktisi. Jadi udah punya ruang geraknya dalam tanda titip. Nah, kalau yang S1 ini sebenarnya kalau kita masih belajar nih, ruang geraknya di mana? Terus kita tuh sebenarnya uh, ciri khas kita sebagai TP itu yang membedakan sama jurusan-jurusan lain itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Terima kasih pada Prof Bayu dan Pak Tim. Baik, hey, terima kasih uh, Mas Vila ya. Ini sudah semester 5, ini masih nyari ruang gerak ini, ya. ruang <laughs> mudah-mudahan nanti ketemu ya sama Pak Bayu nanti ditunjukkan jalan ruangannya <laughs> baik teman-teman uh, semua -teman, uh, Bapak Ibu dan uh, ini ada ada 6 pertanyaan ya dan satu ada di chat uh, Pak Bayu ya dari Mas Dula Seron ya nah, mungkin langsung ditanggapi Pak Bayu uh, oke terima kasih. Hmm? Terima kasih, Bu ya. eh, Saya kira pertanyaannya bagus-bagus, ya. Hmm. Eh, pertama, dari Mas Fahrul tadi, tentang eh, perkembangan teknologi pendidikan di dalam era transformasi digital <tuh> yang terkait dengan isu eh, artificial intelligence. <tuh> Ya, bukan hanya AI ya. Teknologi itu hmm, selalu hmm, pedang bermata dua. Ada sisi eh, katakanlah positifnya, tapi ada sisi negatifnya setidaknya eksesif eh, eh, gitu. Nah, itu terjadi sudah dulu, sebelum era transformasi digital. Nah, dalam konteks artificial intelligence ini, salah satu hal yang sering menjadi persoalan dan perdebatan Kehadiran AI ini eh, bisa mempersonalisasi, ya. sehingga ini terkait dengan data pribadi. <tuh> eh, Bung Fahrul, saya kira sebagai akademisi, melihat fenomena ini, pertama memang kita malah senang ya artinya itu hmm, fenomena yang sangat menarik untuk kita teliti. Ya. Oleh karena itu perangkat untuk menganalisisnya tadi secara paradigmatik, positivistik, konstruktivistik, dan kritis dalam konteks transformasi digital bisa menggunakan skema cyber optimis dan cyber pesimis. Nah, kalau mau melihat AI ini dari perspektif cyber optimis, ya biasanya melihat sisi-sisi positifnya. Eh, biasanya ini yang mengeksplor dan bahkan mengeksploitir dari sisi positifnya ini kalangan pengusaha lalu government, atau pemerintah. Nah ini biasanya untuk kebijakan. Nah, pemerintah kita ya juga lebih condong ke cyber optimis. Tapi ada juga kasihan-kasihan yang Perangkat dari paradigma kritis ini hmm, melihatnya dari cyber pesimis. Karena ini berisiko. Nah, perangkatnya apa? Kalau Fahrul nanti mau melihat dari pandangan cyber pesimis, ya pasti paradigmanya kritis. Anda bisa membaca. Zubov, Zubov misalkan. Itu dia menawarkan konsep yang disebut digital capitalism. dan, sorry, bukan bukan digital capitalism, tapi eh, surveillance capitalism. Jadi kapitalisme surveillance itu pengawasan. Nah ini berkaitan dengan subjek ya. Kalau di teknologi pendidikan ini tadi ya kelihatannya aktif tetapi menjadi objek nah eh, di situ anda bisa meneliti gitu bagaimana persoalan personalisasi ini karena dengan data pribadi bisa dikontrol oleh kalau hmm, tadi oleh kaum kapitalis digital ya kapitalisme apa surveillance kapitalisme itu dipakai untuk kepentingan bisnis anda nah, bisa tahu tentang algoritma yang mengontrol kita itu kan sebuah data yang dipakai termasuk data pribadi mungkin dipakai untuk kepentingan bisnis bahkan untuk kepentingan kontrol hal-hal seperti politik misalkan <tuh> itu sering digunakan. Nah, itu kan fakta-fakta yang menarik untuk dilihat. Ya. Itu dengan konsep yang lebih kritis tadi. Jadi kalau anda nanti membuat membuat tesis misalkan dari perspektif kritis ya anda akan melihat kehadiran AI ini dari eh, potensinya untuk mengendalikan subjek. Ya seperti itu yang itu. saya bilang. Memang yang ditanya itu mahasiswa kok eh, mahasiswa kalau saya tanya itu kok kok mesti minta jawabannya itu? menjawabnya itu mesti tergantung pada Google atau itu itu kan tenggelamnya subjek. Nah inilah hmm, menarik untuk diteliti lalu kemudian tugas eh, apa eh, te te atau tantangan teknologi pendidikan bagaimana cara cara me men mengatasi kehadiran AI ini dimanfaatkan oleh Para learners, ya, oleh learners itu justru menenggelamkan dia sebagai subjek yang aktif itu tadi. Sehingga dia yang sering saya sebut sebagai zombie-zombie. Nah, jadi dijadikan objek dikendalikan oleh AI ini. Memang ditanya, masih ditanya kok jawabnya minta ke Google. Bahkan merumuskan pertanyaan pun mencari di Google. Nah, itu menjadi menarik untuk diteliti misalkan. Nah, seperti yang Anda katakan, justru tidak terjadi deep learning sebagaimana klaim kaum cyber optimis, tapi justru mahasiswa menjadi mengalami banalisasi atau pendangkalan di dalam belajar atau di dalam istilah teknologi pendidikan itu mana justru surface learning bukan deep learning nah saya kira itu eh, menarik ya kalau pertanyaannya lebih eh, praktikal nih, gimana cara mengatasinya nih ya itu kalau yang jawab Pemerintah dari sisi kebijakan ya harus dilakukan kebijakan yang benar, tapi saya kan bukan sebagai pemerintah. Ini kita ini kan sebagai akademisi ya, fenomena ini menarik untuk diteliti kira-kira gitu. Jadi solusinya apa ya? TP itu dengan meneliti semacam itu bisa menawarkan solusi-solusi, misalkan ya supaya tetap tidak menjadi objek sehingga terpandu terkontrol oleh platform oleh aplikasi yang menjadi sangat determinisme teknologi tapi tetap bagaimana menjadi sabar. oleh karena itu prosesnya sampai evaluasinya TP harus men men ini, mencari gimana toh itu nah, untuk yang saya lalu saya katakan kehadiran AI ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar yang lebih produktif gitu tapi kalau yang terjadi itu malah sebaliknya itu masalah. Ini masalah pembelajaran. Maka saya selalu kalau di kuliah itu kalau literaturnya itu hanya WW Gumbel saya bilang. W. W. Gumbel itu triple W itu loh. WWW itu. Itu saya nilai rendah di aspek evaluasinya. Hmm, tapi banyakkan itu begitu. Kalau kita menggunakan evaluasi eh, take home misalkan, selalu banyak sekali mahasiswa eh, belajarnya itu sangat pragmatik terus, merifer, atau bahkan menyerahkan diri kepada eh, teknologi eh, apa hmm. eh, baru sekarang ini. Nah, apalagi AI sekarang muncul chat GPT lalu apa apa ditanyakan di situ nah itu adalah cara-cara eh, belajar pragmatik yang ini tantangan bagaimana TP nanti memberikan semacam rambu-rambu eh, untuk belajar lebih produktif di tengah kekap eh, gempitanya kehadiran artificial intelligence karena ini terus sebagai barang atau komoditas ekonomi para kapitalis digital ini terus akan mencari akan memperbahui produk-produknya. Nah kita kalau tidak waspada dalam konteks Indonesia itu hanya akan menjadi target market dari produk-produk mereka. Dan itu bisa dianalisis dari paradigma kritis itu tadi. Nah oleh karena itu beberapa negara maju memberikan solusi. Jepang misalkan tidak tidak industri 4.0, tetapi Society 5.0 artinya tetap tidak semuanya diadopsi AI itu untuk kepentingan eh, eh, layanan publik. Ya. Tapi tetap memperhitungkan aspek human, aspek manusianya. Nah, itu, itu Jepang. Indonesia masih menyerahkan diri. Makanya menjadi pasar yang sangat besar untuk kepentingan eh, pasar produk-produk teknologi ini. Itulah kira-kira apa namanya persoalan tapi sekali lagi ini adalah persoalan yang sangat apa eh, penting untuk kita bersama lalu eh, ada juga negara-negara yang kembali ke teks ya Finlandia dan sebagainya itu malah sejak SD sekarang sudah tidak menggunakan eh, ada ada regulasi yang intensitas menggunakan pembelajaran berbasis web itu dikurangi kira-kira ya, begitu. Uh, kalau di negara-negara artinya di negara-negara yang menjadi produsen uh, teknologi digital saja sudah mulai menyadari, apalagi kalau kita ini malah tidak gitu. itu 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 kan ini nanti akan menjadi bagian dari uh, apa literasi media di era sekarang ya tetapi harus dilakukan secara komprehensif bukan hanya dari sekolah tapi juga pemerintah juga harus menyadari semacam ini kalau enggak ya ribet itu mau nah, debat capres aja kan kemarin tuh salah semua itu konsepnya untuk untuk uh, debat capres tuh masa inginnya kurikulum merdeka outcome pendidikan yang kreatif, yang out, out of the box, tetapi yang ditawarkan pendidikan sebagai investasi, itu human capital nggak mungkin itu outcome-nya adalah komoditi, itu bertentangan dengan apa yang ditawarkan. Nah, kaconya tiga calon itu menggunakan itu semua, jadi keliru tuh. Anda bisa tahu lah risiko seorang pimpinan puncak salah konsep nanti kalau mewujud dalam kebijakan kan menjadi sangat kacau itu. Tapi ya itulah eh, kenyataannya. Lalu Mbak Virginia, ya eh, ini sudah mengalami perkembangan ya bergeser ke konstruktivistik dan apa namanya ke kritis bahkan tapi sekali lagi, ini bukan berarti meninggalkan positivistik loh ya. Dan bukan meninggalkan instructional design atau instructional system development. Nah, ini poin saya sebenarnya ini sebuah pilihan-pilihan saja. Tapi saya menginformasikan bahwa TP itu tidak hanya sekadar di paradigma positivistik saja dan behavioristik seperti yang masih mendominasi di TP-TP di Indonesia. Tapi sebenarnya sekarang sudah mulai memperhitungkan paradigma-paradigma konstruktivisme paradigma dan paradigma kritis yang memiliki konsekuensi sebagai studi nanti bidang-bidang yang akan diteliti itu sudah berkembang. Dan apalagi kalau eh, di ke teknologi pendidikan sebagai praktek etnis. Jadi banyak sekali yang harus diteliti karena itu ya saya selalu mengatakan ya jangan Direduksi persoalan teknologi pendidikan itu hanya persoalan penelitian pengembangan yang itu pun hanya di sekolahan. Tapi sekarang perlu saya sampaikan pada versinya ini sudah mulai ada ada perkembangan-perkembangan baru yang variasinya sudah lumayan. Di DTP Jogja sejak dulu Profesor Ali tadi dan sekarang diteruskan Pak Profesor Haryanto dan sekarang di kadetnya juga Dona dan Bung Puji dulu sudah mulai banyak ini apa namanya variasinya tidak hanya ke penelitian pengembangan saja itu sebagai konsekuensi dari diskusi-diskusi kita bersama di kalangan dosen TP yang membuka kemungkinan-kemungkinan untuk meneliti eh, dengan berbagai variasi baik secara paradigmatik, teoritik maupun jenis penelitian dan pilihan-pilihan metodologi. Jadi jangan khawatir eh, Anda misalkan mau menggunakan etnografi, oke. Okay, enggak masalah. Bahkan ada beberapa mahasiswa di TPS2 sudah menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi, sudah oke. Okay, tidak masalah. Eh bahkan etnografi itu sendiri kan berkembang ya ada etnografi visual ada etnografi kritis ada etnografi virtual itu sudah ada jadi tersedia apa namanya metode-metode untuk mengikuti perkembangan baru termasuk di transformasi digital itu itu membuka kemungkinan untuk itu. Kira-kira nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kalau konstruktivistik dan kritis itu kan bukan persoalan efektivitas. Ya. Melihat pembelajaran itu dilihat dari efektivitasnya. Tetapi saya selalu menawarkan pada teman-teman mungkin satuannya bukan soal efektivitas pembelajaran sebagaimana paradigma positivistik tapi mungkin bisa produktif tidaknya pembelajaran itu dalam konteks membentuk tadi manusia-manusia yang belajar itu nah, untuk paradigma konstruktivistik dan kritis bukan berarti yang efektivitas tadi ditinggalkan bukan ini kalau ini ini adalah konsekuensi pilihan paradigmanya bagi teman-teman yang masih mengembangkan paradigma positivistik ya tentu soal efektivitas itu yang dijadikan satuan dalam melihat hasil dari belajar itu, kira-kira gitu. Lalu Bung Epi misalnya, ya AI di Brunei tadi sudah mulai berkembang ya dari dari cerita Mas Epi tentang, tentang sumber dari Brunei tadi. Nah lalu itu dari sisi etik. Misalkan chat GPT itu bagaimana. Tapi sekali lagi ya, Mas, yang saya maksud, yang dimaksud di dalam teknologi pendidikan sebagai praktek etis itu bukan sekadar berkaitan dengan soal nilai kejujuran. Ya itu lebih luas lagi. Karena tadi sudah saya sampaikan, itu sangat sociologically. Karena ini berkaitan dengan berbagai aspek dalam kehidupan ini. Makanya termasuk tadi yang berkaitan dengan masalah-masalah ketidakadilan, learning material yang masih ada prasangka-prasangka dan stereotip tentang gender, ras, dan etnocentrisme, juga stereotip tentang hubungan antara agama itu adalah bagian dari teknologi pendidikan sebagai praktek etis. Dan itu secara empirik banyak sekali di proses-proses uh, pendidikan di Indonesia itu dan itu menarik untuk dikaji sehingga itu memperluas cakupan dari apa namanya uh, penelitiannya. Oh, itu. Ini, ini. Jadi uh, CDBT itu bukan sekedar persoalan ini uh, kejujuran untuk ini kan enggak tapi meskipun itu ya menjadi bagian dari kode etik. Teknologi pendidikan, tetapi bukan hanya soal itu. Nah, eh, tapi lebih dari itu, fenomena semacam ini kan tetap menarik untuk diteliti. Eh, Kehadiran Chat GPT, eh, mungkin kaitannya dengan kultur tadi seperti eh, apa? Ellen eh, yang tertarik meneliti apa namanya? Uh, cultural and social impact of educational technology khususnya di era transformasi digital ini kan bisa dimasukkan di situ. Jadi kalau anda mau ada membuat tesis atau ada teman-teman yang bikin disertasi atau penelitian-penelitian lain itu bisa, itu tetap tetap apa namanya uh, masuk dalam bidang teknologi pendidikan gitu. Lalu ya saya ikut appreciate kalau Anda juga menulis buku tentang ZGPT uh, dalam konteks untuk memudahkan pembelajaran. Ya, saya kira itu oke-oke okay -okay saja ya. Saya kira kayak gitu. Uh, tergantung nanti Anda melihatnya dari perspektif apa uh, apa namanya tentang uh, kehadiran uh, artificial intelligence khususnya ChatGPT ini karena memang memang teknologi pendidikan ini kan bagaimana melihat persoalan pembelajaran itu atau dan juga manusia-manusia yang belajar itu kan ingin menciptakan eh, entah model entah apa be belajar yang memudahkan dan menyenangkan gitu. kalau buku anda itu menjadi panduan untuk penggunaan ChatGPT yang produktif tadi tidak menyerahkan diri sebagai objek dari teknologi itu menarik sehingga itu menjadi memudahkan dan dan uh, memudahkan dan menyenangkan tapi tidak harus topik-topik tentang yang digital teknologi canggih bukan lo ya nah uh, seperti saya bilang tesis kalau Anda mau meneliti buku saja sebagai salah satu media misalkan media belajar itu memudahkan atau tidak menyenangkan atau tidak itu bisa jadi tesis mau buku-buku itu misalkan anda membuat judul tesis anatomi buku sebagai media pembelajaran yang menyenangkan atau yang memudahkan itu pertanyaan itu bisa anda teliti yang beredar itu buku-buku teks misalkan anatominya seperti apa, pilihan hurufnya, cara penyusunannya, sekuensinya, atau kemudian soal ilustrasi yang ditampilkannya, lalu kemudian ada indeksnya atau tidak. Semua itu kan persoalan teknologi pendidikan juga. Yang membelajarkan atau tidak itu. Itu bisa diteliti dengan fakta-fakta empirik -fakta buku-buku teks Indonesia ini. Nah, kayak gitu. Kalau ada banyak lah persoalan. persoalan. Lalu Pak. Uh, Bung Gusti misalkan Bung Gusti ya. Ya kalau soal kebijakan yang berubah-ubah dan sebagainya itu sebenarnya anu ya mungkin uh, bisa didiskusikan di dalam uh, topik yang sudah karena uh, apa di, saya tidak dalam kapasitas untuk eh, uh, menjawab persoalan mengapa sih kebijakan itu selalu berubah-ubah dalam konteks ini loh ya. Tapi bahwa itu mempunyai konsekuensi pada eh, proses pembelajaran di daerah NTT, mungkin itu bisa Anda jadikan sebagai topik penelitian dalam perspektif teknologi pendidikan. Ya tentu saja sekali lagi hal-hal semacam itu ada masalah pembelajaran atau tidak. Kalau itu ada, Anda bisa itu Anda pakai untuk Uh, sebagai topik penelitian Anda untuk menulis tesis. Kira-kira uh, gitu. Lalu kemudian keterbatasan-keterbatasan um, sarana -keterbatasan, um, pendidikan atau situasi di sana seperti apa, ya itu kan data yang menarik Anda bisa teliti dengan pendekatan yang konstruktivistik atau juga bisa dengan pilihan-pilihan metode etnografi yang sifatnya untuk menyuarakan atau mendeskripsikan secara e secara detail tentang persoalan-persoalan pembelajaran di daerah perbatasan. Tapi kalau konstruktivistik kan anda tidak harus men 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 apa? mengukurnya itu terus kriterianya dari daerah lain atau standar-standar pendidikan ya enggak. Kalau konstruktivistik itu ya apa-apa seperti yang kriteria dari daerah-daerah terpencil itu, saya yakin itu pasti ada local wisdom, ada local knowledge yang membelajarkan mereka untuk menghadapi hidup dalam kriteria mereka. Nah itu kalau anda menggunakan etnografi kan begitu. Lalu bukan disetandarisasikan lalu kemudian diberi label bahwa itu sebagai pendidikan tertinggi, bukan begitu nah itu dengan cara itu saya kira itu menarik lalu kemudian soal bahasa dan sebagainya ya nggak apa-apa itu kan sebagai local knowledge dan local wisdom nah, yang penting bahwa di sana ada fenomena eh, dan ada masalah pembelajaran dalam kriteria dan mengikuti dalam pandangan perspektif eh, interpretasi konstruksi-konstruksi pemaknaan-pemaknaan dari mereka sendiri begitu kira-kira ya, Gusti Lalu uh, saudara Vila, Muhammad Vila tadi, ya ini soal karakter dari TP ya, ingin ini seperti apa ya saya kira uh, pertama yang perlu anda pahami bahwa uh, TP sebagai disiplin ilmu ini sudah sangat kuat ya, ya bahkan itu sudah berkembang cukup pesat di luar negeri. Di sekolah di, di sekolah pendidikan di luar negeri itu sudah sangat pesat sekarang ini. Artinya kalau Anda nanti lulus di TP lalu melanjutkan di luar negeri sana itu sudah tersedia dan banyak sekali yang begitu. Ya Anda bisa bandingkan dengan prodi-prodi yang lain yang relatif baru kadang-kadang secara Keilmuan nggak ada di sana gitu. Nah itu menjadi salah satu indikator TP itu sudah memiliki karakter sendiri sebagai disiplin ilmu yang dalam konteks ini interdisiplin tadi ya. Gitu. Lalu sebagai eh, secara institusional, outcome dari TP bahkan di Indonesia itu rekognisi atau pengakuan oleh lembaga-lembaga corporate swasta maupun pemerintah sendiri, lulusan dari TP itu sudah mendapat pengakuan dan disediakan formasi-formasi di sana. Anda bisa bandingkan dengan prodi lain yang masih berjuang. Tapi sekali lagi poin saya adalah, untuk mendapatkan rekognisi itu bukan jatuh dari langit. Pada tahun 90-an, wah itu masih belum mendapatkan status pengakuan baik secara keilmuan maupun eh, kelembagaan dan pengakuan dari user, pengguna-pengguna tadi, ya, itu dulu belum. Nah, sekarang ini sudah relatif mapan, gitu loh. Jadi, kalau eh, Anda tanyakan perbedaannya dengan prodi-prodi lain, saya kira itu sudah sangat jelas karena bidang garapannya juga sudah terlihat dan sudah mendapat pengakuan dari usernya itu. Kira-kira begitu, lalu. Uh, karakternya seperti apa lah kalau relasinya dengan antar-TP di Indonesia TP Jogja ini seperti apa itu memang memiliki karakter sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan. kemarin saya bersama-sama dengan bapak-bapak uh, dos, dosen di TP ke depan ini kan kita kan sudah menye, men, 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 TP Jogja kan sudah mengajukan proposal untuk membuka prodi S3. Cirinya apa? Ya tadi eh, untuk Jogja ini adalah lebih fokus pada bukan sekadar eh, instructional design tetapi lebih facilitating learning. Ya, sehingga konsekuensi paradigmatiknya itu TP Jogja itu lebih nanti untuk S3-nya itu lebih ke paradigma konstruktivistik dan bahkan juga kritis itu yang membedakan dengan S3 TPD yang lainnya ya eh, gitu saudara eh, Muhammad eh, Villa dengan lain perkataan sebagai sebuah disiplin ilmu teknologi pendidikan ini sudah relatif mapang nah, meskipun ini masih ilmu muda tapi dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain yang masih mencari-cari identitasnya itu TP ini sudah cukup uh, kuat dan mapan dan memiliki identitas yang uh, 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 berbeda dengan prodi-prodi yang lain bahkan antar TP sendiri untuk TP Jogja adalah uh, nanti akan banyak uh, terutama S3-nya itu ke facilitating learning <tuh> Uh, bukan berarti meninggalkan yang uh, instructional design dan instructional system development, tetapi ini uh, uh, menjadi ciri khusus dari 3ktp di Jogja. Konsekuensinya, maka topik-topik uh, riset juga akan lebih bervariasi dan lebih beragam dengan berbagai uh, pendekatan dan secara paradigmatik nanti ada yang positivistik, ada yang konstruktivistik, dan ada juga yang kritis, dan tidak menutup kemungkinan dengan melihatnya dari paradigma paradigma yang lain. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih, Bung Dani. Ya, terima kasih, Prof. Bayu atas uh, jawaban tanggapannya ini luar biasa sekali ya, teman-teman dari enam atau tujuh dari yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya mencatat nampaknya sudah terjawab semua ya terkait dari Mas Pakul, Mbak Virginia tadi ya, Pak Epi, Mas Luki juga tadi ya, karena Mas Luki juga menyambung pertanyaan Mbak Virginia tadi ya. Ini juga sudah terjawab. Jadi, uh, teman-teman semuanya uh, dan bapak ibu sekalian dari apa yang kemudian sudah kita diskusikan uh, pada kesempatan hari ini paling tidak ini uh, apa menjadikan perspektif bagi kita untuk melihat uh, dinamika TP uh, berkaitan dengan epistemologinya ya uh, dan mungkin nanti apa yang ada uh, hari ini yang dijelaskan oleh Prof Bayu tadi ya dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya itu bisa kita tindak lanjuti nanti di perkuliahan kita gitu ya karena kita akan kuliah ini satu semester ke depan gitu ya ini paling tidak menjadi apa menjadi guidance buat kita semua gitu ya khususnya dalam uh, melakukan kajian di uh, bidang uh, kita mudah-mudahan Mas Bila dan teman-teman tidak lagi bingung untuk mencari ruangnya gitu ya karena sebenarnya tadi sudah dijelaskan cukup gamblang oleh Prof. Bayu gitu ya memang kita harus punya kemampuan apa berkreasi di sini dalam riset riset kita di bidang teknologi pendidikan hari ini gitu ya untuk menjawab persoalan persoalan pembelajaran di masyarakat kira-kira gitu ya jadi kalau kita menunggu memang ya tidak selesai mungkin persoalan itu gitu tapi kalau kemudian kita Eh, lahirkan ide-ide kreatif kita untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat dalam perspektif dan kacamata teknologi pendidikan. Nah, mungkin nanti kita akan eh, apa, melahirkan eh, banyak eh, apa, solusi tentunya atau gagasan-gagasan yang membangun pendidikan kita eh, ke depan jauh lebih baik. Baik dari perspektif eh, atau pendekatan ya kalau dalam pendek ini pendekatan penelitiannya. Uh, positivistik uh, tetap itu menjadi hanya uh, ya jadi bagian kita untuk pengujian dan seterusnya gitu ya maupun nanti kita akan mencari akar masalah yang sesungguhnya dalam pendekatan kualitatif misalnya atau mungkin juga nanti ada uh, pendekatan penelitian yang lebih uh, development ya pengembangan begitu ya dan sekarang memang muncul ya berbagai macam uh, pendekatan misalnya ada RND RN RNDR gitu ya, ada juga DDR gitu ya, ada juga uh, ya development research gitu ya dan seterusnya. Nah tentu itu akan mewarnai ya dari sisi paradigma. Termasuk tadi uh, mixed methods, ya kualitatif, kuantitatif dan mixed method itu menjadi dasar fondasi kuat yang memang memang harus kita perkuat dari apa TP gitu teman-teman uh, semuanya ini waktu kita sebenarnya sudah lebih ini 7 menit di saya mohon maaf ini kalau belum uh, ini tadi ada Mas Abdullah Seron ya kalau belum terjawab nanti bisa di perkuliahan ya dan bapak ibu semuanya tapi saya mau memberi kesempatan ini kepada bapak ibu dosen ingin menambahkan adakah ini karena juga hadir uh, Prof Asri Mas sekali Pak Buyanti Pak Sungkono gitu ya Prof Ali eh, ya. ingin menambahkan <laughs> ya. ah, Pak Denny saya ingin ya. memperkuat Bob, saja ya, ya mungkin sekitar seberi. beberapa menit ya. karena ini mahasiswa saya itu pada saya ikutkan kuliah di sini termasuk S3 itu ada dua kelas itu. Ya, Prof. Jadi nggak cuma S1, S2. Dan saya mengajar semester 1. Sehingga mereka harus paham apa itu TP. Supaya saya nggak ngulang lagi di kuliah. Karena saya udah janji minggu ini tidak ada kuliah. Karena diganti dengan apa kuliah umum. Gitu ya. ya. Saya tidak menambah apa-apa, cuman memperkuat. Apa yang disampaikan Prof Bayu memang kental dengan epistemologi ya. Memang judulnya itu yang di, diberikan ke kita. Tetapi Prof Bayu tadi menyebut nama saya juga. <gifat> Ontologinya TP itu adalah masalah belajarnya manusia. Itu ya. Nah, perlu perlu saya memperkuat saja. TP itu didukung oleh ilmu-ilmu lain iya, bahwa, memang itulah TP ya. Jadi interdisipliner ada filsafat, psikologi, komunikasi, sosiologi dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain termasuk ya, apa namanya seni ya, itu masuk teknologi komputer banyak ya. Jadi perkembangan hingga sekarang itu sak semakin banyak ilmu-ilmu uh, kalau ini tadi yang disebut Prof Bayu kan ilmu dasar yang melandasi sejak awal ya tapi uh, dengan perkembangan ini banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita pakai juga untuk memperkuat pemikiran dan produk-produk TP. Nah, uh, paradigma kritis yang dibangun oleh TP kita khususnya Pak Bayu, Pak Puji dan Pak Deni dan teman-teman lain itu sebetulnya sudah dimulai di, diakomodasi oleh mahasiswa ya karena banjirnya konten yang ada ya sehingga nggak bisa kita memilih begitu saja sehingga ada kakak kelas anda sudah lulus bimbingan Prof Bayu dan saya itu membuat model pembelajaran mandiri dengan uh, verifikasi ada langkah verifikasi jangan sampai mahasiswa siswa itu memperoleh konten yang hoax atau yang salah sumber-sumber penulis dan sebagainya itu kan berhamburan ya kan konten di di media-media sosial di Google dan sebagainya itu oleh sebab itu kemampuan untuk verifikasi itu penting bagi orang-orang TP. Nah ini saya TP itu uh, ilmu ini ya ilmu terbuka, inklusif, ilmu terapan, bukan ilmu murni, ilmu yang memihak nilai. Itu TP dari lahirnya seperti itu. Ilmu yang memihak nilai, bukan ilmu murni. ya Sehingga kita perlu paham juga bahwa kita itu orang TP untuk memfasilitasi belajar itu mengarahkan pembelajar learners pada nilai tertentu tergantung kebutuhan konteks sekarang itu dibutuhkan apa tidak dilepas begitu saja liar dia nanti sampai ke hutan-hutan mana nggak jelas ke jurang jadi TP itu ilmu yang memihak nilai Nilai tidak selalu harus pengetahuan, eh, persekolahan, kurikulum, itu ndak jadi nilai yang dibutuhkan tentunya. Oleh sebab itu, kalau tadi dikatakan ada eh, desain pembelajaran yang mendominasi kelas, sebetulnya desain instruksional itu tidak selalu di kelas, di lembaga-lembaga lain, di luar sekolah, itu juga bisa diterapkan asal. Hampir semua desain pembelajaran, desain instruksional itu ada langkah kedua, itu pada umumnya itu analisis learners dan konteks. Kalau itu nggak ada langkah itu, iya, jangan dipakai desain-desain seperti itu. Sehingga apa yang kita fasilitasikan ke mereka, ke peserta belajar itu sesuai dengan kondisinya, kondisi si belajar, dan konteks di mana mereka berada. Ya, kalau ada desain pembelajaran, desain instruksional, tidak ada langkah itu jangan dipakai. Karena nggak cocok dengan konteks, nggak cocok dengan pengguna, user. Nah itu saya hanya menguatkan ya ada intinya uh, intinya paradigma positivistik tetap digunakan loh. Tergantung dari kondisinya, kita itu tidak hanya me, me, apa, melayani anak-anak yang unggul ya, kita harus bisa melayani anak-anak yang uh, ABK, yang tunagraita bahkan tunagraita aja ya ada yang bisa hanya latih dilatih nggak bisa diajak berpikir tunagraita mampu berdidik itu nggak ada, mampu latih juga ada nggak bisa dididik dan itu manusia yang harus kita layani. Yang harus difasilitasi Jangan sampai dia eh, Membuang kotoran sembarangan Oleh sebab itu paradigma eh, Positivisme <laughs> Itu juga dipakai untuk mereka-mereka Termasuk untuk Tujuan-tujuan pembelajaran yang Pasti Misalnya militer. <laughs> militer Bahkan kedokteran aja Masih kok pakai paradigma itu Kalau enggak nyawa hilang orang loh <laughs> Hilang loh nyawa orang Ya, jadi tidak berarti kita meninggalkan itu. Ya, memang tadi Mbak siapa? Mbak siapa namanya tadi? Virginia. Bagus itu modal-modal pembelajaran kita juga sampai langkah ke refleksi ya. Apakah paradigma itu kita masukkan juga sampai di sana? Jangan tidak, jangan tidak ya. Oke, okay. sehingga pendekatan apapun peralatan apapun sistem apapun pengelolaan dan sebagainya apapun dalam rangka membelajarkan manusia untuk mencapai tujuan atau nilai tertentu ya jadi itu yang 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 ingin saya kuatkan supaya saya tidak lagi mengulang nanti di kelas oke pak denny itu saja terima kasih ya terima kasih mbak asri sudah memberikan penguatan yang luar biasa sekali jadi makin jelas ya teman-teman semuanya ya apa yang disampaikan oleh Prof Bayu itu bukan berarti kita meninggalkan positivistik ya positivistik itu tetap bahwa kita mau bergeser ke paradigma konstruktivistik dan kritis sekarang ini ya gitu ya kalau dulu memang sangat dominan ya positivistik itu tapi tadi yang disampaikan oleh Prof Asri bahwa kita semuanya kita ini kan tapi yang paling penting di situ adalah tadi analis learner dan konteksnya itu gitu ya sehingga nanti akan memunculkan apa yang apa dan mengapanya itu uh, apa mengapa dan bagaimananya itu dari situ gitu ya nah, nanti kita akan perdalam dan perkuat di perkuliahan kita ya teman-teman semuanya ya uh, mari kita perkuat keilmuan kita dari sisi epistemologinya hari ini Pak Bayu sudah memberikan perspektif dari perspektif ontologisnya nanti ya praktik-praktik di lapangan yang nanti perlu kita perkuat juga ya dengan empirismnya gitu ya empiris ya kita teliti dan uh, terus terus uh, demikian bapak ibu semuanya terima kasih atas semua perhatian mohon maaf atas segala kekurangan uh, kami ingin mengumumkan bapak dan ibu uh, teman teman semuanya uh, untuk penerima dorfest uh, besok bisa ketemu di departemen ya mas uh, Pahrul mbak virginia dan eh uh, ehv uh, uh, ada tiga dokpres <laughs> mohon maaf ini saya pilih yang pertama kedua dan ketiga dan pertanyaannya yang luar biasa bagus nanti silakan bisa ketemu dengan uh, admin di departemen ya nanti untuk press-nya saya nggak tahu ya pokoknya katanya tadi disediakan dokpres untuk tiga orang penanya sebagai motivasi luar biasa teman-teman semuanya hari ini itu ya uh, dan sekali lagi terima kasih prof bayu atas uh, materinya uh, dan bapak ibu semuanya uh, dosen TP yang sudah hadir uh, mari kita berikan uh, tanda cinta kita uh, reaksinya tanda bunganya itu dikeluarkan untuk memberikan semangat dan uh, apa kegembiraan kita pada hari ini ya silakan di klik pilih tanda bunganya <laughs> dan tanda cintanya <laughs> terima kasih semuanya atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Uh, Prof. Bayu dan uh, Bapak Ibu semuanya nah. kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sukses. Nah, Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bapak Terima kasih Prof. Terima kasih. Bro. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah nih. Sudah, uh, sudah. Yeah. Jangan lupa yeah. present ya. okay. Terima kasih eh, Terima kasih Prof. Yeah. Terima kasih banyak, Prof. <laughs> Kita ngambil lebih seru.